Cila mau pergi ke rumah Kak Yuta sama Kak Mia. Cila mau bilang ada game baru. Cila udah gak sabar nih mau main game baru sama Kak Yuta sama Kak Mia. Yah, Cila pengen banget mainnya. Kemarin orang-orang Cila lihat main game itu semuanya. Jadi Cila juga, Cila penasaran nih. Kayaknya bagus tuh mainnya, gamenya. Kak Yuta, Kak Mia, ada Cila di sini. Iya Cila, sebentar ya. Ini Kak Yuta sama Kak Mia ada di dalam. Kalau Cila ini langsung aja deh masuk. Ya, si Cila kak. Jangan-jangan Cila ini mau merusuh lagi kak. Gimana ya tuh kak kalau dia ngerusuh lagi? Cila boleh masuk kan? Boleh, boleh. Cila mau main sama Kak Yuta. Mau main game itu dari HP Kak Yuta. Mana dia? Itu Kak Yuta sama Kak Mia. Kak Yuta, Kak Mia. Cila ada informasi nih. Ada game baru. Game yang orang-orang lagi pada main. Kan Kak Yuta? Mainin dong kak di HP Kak Yuta. Iya, namanya apa sih? Kak Yuta nggak tahu tuh sama yang viral-viral di luaran. Coba Kak Yuta cari dulu. Namanya apa Cila? Nama gamenya? Namanya Tip Ektrondol. Oke, sebentar Kak Yuta cari dulu Tip Ektrondol ya. Oh ini nih ketemu nih, sebentar ya. Kak Yuta download dulu ya. Oh, lagi proses download nih. Cila tahu dari mana sih game ini? Dari orang-orang dong, Kak Yuta. Yaudah nih, udah selesai nih downloadnya. Yuk, yuk, sini lihat Kak Yuta mainin yuk. Ayo, ayo Cila sini. Wah, itu iya iya Cila lihat begitu kemarin, Kak. Oh, ya udah yuk, yuk. Kak Yuta nih padahal belum bisa nih mainnya. Baru nyoba. Gimana ya? Wah ini si trondolnya, si tipek trondolnya nih. Gimana nih ya Cila ya mainnya ya? Coba-coba aja Kak Yuta. Oh baiklah. Coba kita tembak dia. Tembak. Wah. Wih bener. Seperti ini ternyata Cil. Mainnya Cil. Wah Kak Yuta hebat. Oh my god. Lagi Kak Yuta, lagi Kak Yuta cari lagi tuh. Itu kayak zombie ya kak. Coba cari lagi kak. Coba kak, tembak lagi kak. Aduh, Mia jadi gimana gitu. Ada koinnya kak, ambil kak. Oh iya Kak Yuta ambil koinnya. Wah koinnya udah lumayan banyak nih. Cari lagi kak, cari lagi. Oh iya kok malah Mia yang gak sabar ya. Iya kak Mia, kan tadi Cila yang kasih tahu Kak Yuta nih main tipek trondol. Cari lagi Kak Yuta. Cari lagi tuh zombie-zombinya. Iya, ini Kak Yuta cari mana ya? Yang mana? Wah, kita bertahan di sini atau kita ke sana ya? Tapi di sana dia ada dua. Kak Yuta takut dikeroyok nih, diserang. Lanjut aja Kak Yuta, jangan takut. Oh iya ya, betul juga nih si Cila. Wah, ini dia udah mau mendekat nih, Cil. Iya kak, tembak aja deh kak, tembak kak. Wah tembak lagi. Hebat Kak Yuta, hebat. Wah itu ada rudalnya ya. Ada rudalnya, ada apa lagi tuh? Kak Yuta belum ngerti nih. Kak Yuta, tipek itu apa sih kak? Tipek trondol. Kak, jangan sampai ini kak. Ayo kak, ditembak kak, coba kak, tembak kak. Iya Mio, sabar dong Mio. Tipek trondol. Apa ya? Kak Yuta juga kurang tahu apa itu. Tipek itu yang kalau kita nulis salah dikasih putih-putih itu bukan ya? Oh, iya baru Kak Yuta ingat. Tapi kalau trondol itu apa ya? Trondol Mio tahu nggak Mio? Nggak tahu Mio Kak, trondol itu apa? Mungkin teman-teman di rumah tahu tuh trondol itu apa. Coba komen di bawah ya teman-teman ya. Kak Yuta, Mio sama Cila nih nggak tahu trondol tuh apa sih artinya. Ayo kak, lanjut kak. Kita cari lagi kak.
iya sabar Mio. Itu ada lagi tuh. Wah, nanti habis ini Mio ya. Aduh, kena Kak. Wah, nyawa Kakak tuh berkurang Kak jadinya Kak. Oh gitu, ternyata kalau kita nabrak si musuhnya, zombinya, ini kita berkurang ya. Ini apa? Wah, ayo-ayo lagi kita main ya. Iya, ayo Kak Yuta. Cila udah gak sabar nih. Kak Yuta jago juga ternyata mainnya. Padahal katanya tadi belum pernah main. Iya loh Cila, Kak Yuta baru tahu ini ada T-Bag Trondol. Wah, ayo-ayo. Kak, hati-hati Kak. Iya. Wah, banyak sekali nih zombinya. Zombie atau apa ini? Kak Yuta juga gak tahu. Yang penting kita basmi aja dulu ya. Mana lagi? Wah, itu ada ininya, Kak. Ada apa namanya? Biar kita tahu musuhnya itu udah jauh apa dekat. Oh iya ya, ini sebelah kanan nih ya, Mio ya. Iya, Kak. Wah, Mio juga ternyata jago nih. Tapi Mio baru lihat ini juga sih, Kak. Sama dengan Kak Yuta. Cila juga, Kak. Bukan Kak Mio aja. Iya, nanti Cila juga boleh mainin. Tunggu ya, satu-satu. Ah, kena lagi. Wah, Kak Yuta udah kena dua kali nih. Wah, kenapa itu bolanya bergerak sendiri? Kak Yuta takut, Kak Yuta mundur dulu. Wah, jadi di sini tuh ada gasnya, ada mundurnya juga. Kayak kita bawa mobil ya. Wah, ayo-ayo lagi kita cari lagi yuk. Wah, Kak Yuta udah jago main T-Bag Trondol. Oh my god. Cila juga ya, Kak Yuta ya. Iyalah Cil, pasti nanti Kak Yuta pinjamin Cila lagi. Eh, Mio dulu dong, masa Cila sih? Kan Mio yang lebih tua dari Cila. Gimana Cil? Kak Mio dulu ya Cil, kan Kak Mio yang lebih tua dari Cila. Gimana ya? Kan Cila yang pengen. Kok Kak Mio sih? Cila ngalah dong sekali-sekali sama Kak Mio. Gimana sih Cila? Yalah, Cila, biarin Kak Mio aja deh abis nih. Nah, yaudah, Kak Yuta dulu selesaikan Kak Yuta. Iya, Kak Yuta ambil dulu koin-koinnya ya. Iya, Kak Yuta, ambil Kak, hati-hati tapi Kak, itu ada dia Kak. Tenang saja. Kak Yuta, ini dia pakai rudal. Mana lagi ya? Kayaknya udah pada abis. Belum ternyata, masih ada. Wah, di sana masih banyak. Kak Yuta kira udah habis. Ternyata masih banyak ya. Ya udahlah Kak Yuta coba maju dulu lah, maju. Wah, maju dulu. Wah, gimana sih main ini? Bener enggak nih Kak Yuta mainnya begini ya? Maaf ya teman-teman di rumah kalau Kak Yuta nih baru belajar mainnya nih, main T-Bag Trondol. Begini enggak ya? Ayo Kak Yuta mau tembak dulu dia. Wah, dia semakin mendekat. Ah. Wah, tapi nggak ada koinnya. Mana nih? Coba Kak Yuta cari lagi. Hop. Wah, ada juga koinnya. Ternyata kosong. Mana ya? Ih, udah pada habis ternyata. Wah. Di mana mereka sembunyi ya? Wah, itu ada. Wah, nggak kena. Coba ke sini. Tembak. Wah, seru juga main di T-Bag Trondol ini ternyata, teman-teman. Wah, pantasan lagi viral ya. Kak Yuta nggak ngerti soalnya yang viral-viral. Ini juga kalau nggak dikasih tahu Cila, Kak Yuta nggak tahu nih ada game ini. Wah, harus mendekat nih sepertinya. Nggak bisa nih kalau jauh-jauh nih. Nggak iya nih. Dekat-dekat dulu lah. Maju sedikit. Tapi Kak Yuta takut nih. Kalau Kak Yuta maju nanti Kak Yuta diserang nih. Ada dua soalnya. Wah, belum lagi yang sembunyi-sembunyi. Dan dia juga bisa membelah diri ternyata kayak amuba. Wah kena nih. Boom, kena. Hah. Mana lagi? Main-main dia sama Kak Yuta ya. Wah. Siap-siap nih Kak Yuta berantas mereka. Wah, enggak kena juga. Harus deket-deket nih. Tapi kalau deket-deket Kak Yuta takut mereka ini keroyokan, tiba-tiba membelah diri. Wah, ada koinnya Kak Yuta susu ah. Mio gimana Mio? Kira-kira Mio udah ngerti belum mainnya? Udah dong, Mio kan dari tadi udah ngeliatin Kak Yuta main. Cila juga udah ngerti mainnya.
Iya. Cila, Mamia juga udah ngerti pastinya kan. Adik Kak Yuta nih pada pintar-pintar semua. Ayo, kita lihat lagi. Mana lagi ya? Wah, ada itu. Wah, mereka bisa sembunyi di balik-balik bola-bola itu. Tapi juga kita sepertinya bisa kok sembunyi. Pum. Wah, kena. Ternyata Kak Yuta jago kan menembak jarak jauh. Coba lagi. Wah, nggak kena. Wah, kemana tuh Kak Yuta tembakin? Ke pohon. Tapi nggak berkurang sih ya untuk senjatanya ya. Hanya untuk life-nya aja tuh berkurang kalau kita nabrak. Wah, coba lagi nih. Kak Yuta mau ini, basmi dia. Mana ya? Coba Kak Yuta takut maju nih. Takut ada yang sembunyi dari balik pohon. Gimana nih Mio Cila? Maju nggak kira-kira? Maju loh kak. Oh iya, siap-siap. Kak Yuta maju dulu ya. Wah kan mereka sekali jalan tuh berdua tuh. Wah akhirnya kena, mereka berdua kena. Wah Kak Yuta ambil dulu koinnya ya. Wah ini ada yang besar. Wah mereka tuh wujudnya kayak zombie plan. Wah ini ada deket. Wah banyak tuh koin Kak Yuta, tapi Kak Yuta takut ambil itu jauh-jauh. Nanti Kak Yuta malah kena kepung. Wah tuh ada lagi tuh. Ayo Yuta, kamu bisa Yuta. Wah ambil dulu koin ya. Hilang. Ternyata koinnya bisa hilang teman-teman. Wah Kak Yuta kira koinnya nggak hilang-hilang. Ternyata kalau kelamaan kita ambilnya bisa hilang juga ya. Wah ngeliat hijau-hijau terus mata Kak Yuta nih udah kayak jereng rasanya nih. Wah Kak Yuta udahan aja kali ya. Tanggung kak, terus aja Kak Yuta. Oh iya baiklah Mio. Wah siapa lagi nih sesudah ini? Harus sweet aja lah ya daripada Yuta Mio sama Cila kelahi-kelahi ya. Bagus sweet aja, siapa yang menang dia ya yang abis ini ya. Ih Cila aja deh. Mio dong, kan Mio yang di bawah Kak Yuta. Abis ini Mio lah. Gimana sih Cila nih? Ih, kan Cila juga mau Cila yang abis ini. Wah, tuh kan Cila sama Mio bertengkar aja nih. Kak Yuta nih kena nih jadinya nih. Gak konsentrasi nih Kak Yuta jadinya nih. Gara-gara kalian berdua nih. Diamlah woy, biar Kak Yuta bisa konsentrasi. Iya. Ya deh. Maju dulu ya. Sebentar ya. Wah, gak kena. Terlalu jauh. Coba Kak Yuta maju ya. Yaudah deh. Kak Yuta putusin aja. Abis ini yang main Mio aja ya. Cila gantian ya. Karena Cila paling kecil. Cila yang paling terakhir. Gimana? Setuju gak? Setuju Mio, setuju dong. Cila gak setuju. Loh Cila, setuju lah Cila ya. Sesekali aja kok ya Cil. Ya udah deh. Demi Kak Yuta. Kak Yuta hati-hati kena tuh. Iya. Kak Yuta harus konsentrasi nih ya. Abis ini Mio ya. Yaudah pokoknya kalau ini Kak Yuta game over, abis ini yang gantiin Mio. Oke Cil, jangan pada ngambekan ya.